Hai guys, hari ini kita nak masak nasi goreng bekal anak-anak pergi sekolah. Nasi goreng campur telur sahaja. Yang lain anak-anak tak nak. Kita masukkan bawang putih. Dan kita masukkan telur. Sampai dia kering, kita hancurkan dia dulu. Oke, sekarang kita nak masukkan nasi. Hancurkan nasi ini dulu guys. Anak-anak saya memilih makan, sayur pun tidak mau contoh sayur. Okay, sekarang kita nak masukkan secukup rasa. Kita pakai secukup rasa sahaja. Bagi dua sudu. Sekarang kita gaul dia. Nak campur kicap, kasih putih sahaja. Kita nak rasa dia cukup masih atau tidak. Okay, cukup masin. Nasi goreng simple untuk anak-anak. Kita nak masak nasi ni sampai dia ada kering-kering sikit. Baru sedap. Nasi goreng telur.
Oke, nasi goreng kita sudah masak, guys. Kita nak simpan di dalam kontainer bekal anak kita. Kita nak tutup api. Nasi goreng sudah masak, kita simpan dalam kontainer dulu, guys. Simpan bekal anak-anak. Ini untuk abang dia. Dan ini untuk adik dia yang nombor dua. Dia ni tak kuat makan, memilih makan yang nombor dua ni. Itulah dia kurus kering. Kadang-kadang dia makan, kadang-kadang dia bawa balik ini bekal. Bekal anak kita dah siap, guys. Nasi goreng sudah siap. Bekal anak-anak pun sudah siap. Abaikan bunyi ayam berkokok. Ini bekal anak-anak kita. Okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Jumpa di next video. Masak sampel.